Alright, kembali lagi di Nobian Zawardo, aka Nobian Seka YouTube channel bersama saya Brenda. Ya, kali ini saya akan showcase untuk 14 Star Super Blue. Ya, kali ini saya menyelesaikan free to play Super Blue tanpa melakukan full power battle ya. Jadi saya melakukan daily co-op dan sekiranya itu cukup sih. Ya. Nice, dan kita akan combo di sini. Oh, btw saya belum bisa untuk main secara live, jadi mohon maaf jika kalian kecewa. Dan ini masih replay ya. Kali lagi mohon maaf. Lagi pula, Nobriansan sendiri juga sudah menyuruh saya untuk menggunakan non replay atau bisa dibilang play atau main secara live, tapi ya untuk timing dan lain sebagainya sekiranya sulit sih ya. Tapi tunggu aja ya, kalau kita dapat device baru sekiranya oke, akan semakin lebih mudah lagi. Dan mohon maaf jika banyak noise ya sekiranya. Oke, musuh kita juga Majin Buu Saga Team sekiranya, dan menarik sekali gameplaynya. Ini sekiranya untuk Super Buu sendiri atau free to play Super Buu sendiri, kalian sudah tahu bahwa ini karakter adalah support, jadi ya karena gaming akan kurang ya, apalagi untuk tim saya sendiri ada karakter yang tidak memberikan buff untuk Super Buu, jadi ya kita dibandingkan dengan Goku Vegeta ataupun dengan Ultra Buu, damage-nya akan lebih rendah, jadi harap maklum. Apalagi equipment yang saya gunakan untuk karakter ini kurang gede ya. Oke, Wise Rush. Very good, nice damage. Dan semoga kita bisa melihat legendary finish dari Goku Vegeta ya. Kita lama ya, tidak melihat. Game kedua, kali ini kita melawan Saiyajin Nameru Nayo. Musuh sendiri memiliki bukan Ultra ya, Sparking Legendary Finish Ultra Instinct Son Goku, dan di situ dia juga menggunakan Goku Black dan juga Legendary Finish Super Saiyan 4 Goku. Dan bentar lagi kalau nggak salah kita akan menerima Legends 5th Anniversary atau Anniversary kelima atau ulang tahun kelima untuk Dragon Ball Legend. Semoga menarik ya. Masih nggak tahu apa yang kita akan dapatkan untuk anniversary kali ini. Mungkin Nobian kan akan menjelaskan lebih lengkap lagi. Jadi tunggu aja videonya ya. Kalau nggak salah dia sudah janji tapi nggak bikin-bikin video. Mungkin dia males. Oh, nice counter. Cukup sakit sih sebenarnya untuk Ultra Instinct Goku sekarang ini. Apalagi sekarang metanya adalah elemen yellow atau kuning. Nice. Kita combo di sini. Sekiranya Gang Rising Rush kena. Nice. Nah, memang green card dari Bu ini memiliki kemampuan untuk meniadakan cover chain, special cover chain, jadi bagus banget. Oh ya, di sini saya disuruh untuk main Legends Battle Royale by the way, jadi tunggu aja untuk kontennya.
Nah ini Arden tengah main. Timingnya terlalu lambat ya. Nice, dan apakah saya akan dapat legend dari Phoenix? No. Yes, King. Hari ini saya melawan Super Saiyan Team, mungkin ya, Super Saiyan Team atau Super Saiyan, kayaknya sih Super Saiyan Team ya, Team Super Saiyan, karena musuh menggunakan badak. Kiranya tim ini digunakan oleh Nobrian Sam ya, dengan memberikan Charlotte gimmick yang luar biasa. Dan sekiranya kan gak terlalu takut ya dengan tim ini, walaupun critical damage sendiri luar biasa sakit ya. Oke, ambil cover chain. Nice, Charlotte sangat-sangat tanky ya. By the way, saya belum punya Charlotte Sparking karena saya belum melakukan story sama sekali. Untuk tapi sendiri saya akan gunakan untuk bikin tutorial ya. Nanti saya kasihin akunnya kembali ke Nobrian San untuk bikin tutorial auto flip lagi, karena saya diwanti-wanti untuk tidak main story sama sekali. Jadi ya tunggu aja lah, dan saya lagi bisa farming untuk dari story sih, jadi kemungkinan saya bisa gacha banyak untuk anniversary kelima. Ini akan sakit sih ya. Tapi musuh lebih serem. Yes. Oke. Sedikit miss timing di situ. Why serious kena? Yes. Masih masih. Dan tadi resiras kita ketebak, semoga tidak, dan ketebak lagi. Ya, sebagai informasi kita sudah dapat apa namanya slip baru ya untuk Bu dan juga Bing. Kayaknya akan di showcase saya atau Nobrian San mungkin. Saya nggak tahu ya. Nggak aja lah. Oke, kita akan combo dan kita akan legendary finish untuk penutup yang wow. Timing yang jelek, mohon maaf. Damn, dia bisa menghilang jauh-jauh. Itu sulit sih. Oke, okay, nice. Ketebak lagi, very good. Jadi saling menebak ya untuk Rising Rush. Dan nah, kita akan coba untuk Legendary Finish. Fujita! Nunggu saya Fujita. Tahunkah? Dan kita tinggal menunggu untuk apa namanya? Nah, kita overtake, jangan. Apa namanya? Ini gauge-nya habis ya. Kalian bisa lihat sendiri di situ, tinggal sedikit lagi dan let's go. Yoshi, matase chimatte. Sumanakatta na, Vegeta. Hmm, tsugi wa nai kara na.